Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Herdi di channel Herdi Herdi. Oke, tema video kita kali ini adalah bagaimana cara mengatur jarak spasi antar baris dan juga jarak spasi antar paragraf di dokumen Microsoft Word Android. Baik, kita langsung saja masuk di aplikasi Microsoft Word Android. Di sini saya sudah punya file dokumen yang akan dijadikan contoh. Oke, di sini saya sudah berada di file dokumen atau makalah yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tinggal kita atur saja jarak spasi antar baris dan juga paragraf. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu jarak spasi antar baris. Kalian tinggal klik saja ikon segitiga yang ada di pojok kanan bawah. Kalau tidak ada keyboardnya, itu biasanya ada di pojok kanan bawah atau yang ada di tengah ini. Setelah kalian klik ikon segitiga tersebut, maka tampilannya seperti ini. Dalam menu beranda, kalian scroll saja ke bawah sampai kalian menemukan pengformatan paragraf. Nah, disinilah kalian bisa atur jarak spasi antar baris dan juga jarak spasi antar paragraf. Untuk jarak spasi antar baris, kalian pilih yang penspasian baris. Kemudian kalian tinggal pilih saja ukurannya atau jarak barisnya seperti ini. Tapi ini hanya berlaku di satu paragraf, tidak akan berlaku di semua paragraf, tidak akan, atau di satu file atau di satu teks ini tidak akan berlaku. Jadi dia ini berlaku hanya untuk satu paragraf. Jadi kalau kalian mau atur jarak spasinya untuk dua paragraf atau lebih, kalian bisa blok, kemudian kalian tinggal klik lagi penspasian baris. Setelah itu kalian pilih ukuran jarak spasinya berapa. Oke, next kita lanjut ke jarak spasi antar paragraf. Di jarak spasi antar paragraf, kalian bisa lihat di bawah. Di situ ada keterangan tambahkan spasi sebelum paragraf dan juga tambahkan spasi sesudah paragraf. Di sini saya tidak perlu jelaskan, kalian bisa lihat saja perubahan yang ada. Bagaimana itu tambahkan spasi sesudah paragraf dan tambahkan spasi sebelum paragraf. Kalian bisa lihat saja perubahannya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan. Bagi kalian yang suka video ini silakan subscribe, dan bagi ya kalian yang tidak suka video ini bodo amat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Herdi, sampai jumpa di video saya selanjutnya.